Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kamu itu dengan baik, dengan ma'ruf. Kalau kamu tidak suka, apa yang berlaku kalau tidak suka kepada istrinya? Kasih balik rumahnya? Ceraikan talak 10? Bukankah kes sekarang dekat mahkamah itu entah menumpuk kes cerai itu? Dan amat dikesali yang banyak kes perceraian adalah berada pada orang Islam. Sementara Al-Quran berusaha dengan pelbagai macam ayat untuk membina sebuah rumah tangga yang harmoni, Allah cerita panjang lebar berkenaan dengan kehidupan rumah tangga, tapi orang Islam yang banyak menghadapi permasalahan keruntuhan di dalam rumah tangga. Bukankah sepatutnya mereka itu berpandukan kepada ayat-ayat yang dituliskan oleh Allah, difirmankan dalam Al-Quran untuk menjaga rumah tangga mereka? Bukankah sepatutnya mereka yang lebih dinampak menjadi contoh kepada bukan Islam di dalam membina rumah tangga karena Al-Quran membina kepada rumah tangga mereka? Tapi ramai orang Islam dalam masalah perkahwinan hanya tahu mengucapkan, saya terima. Kamu ambil perempuan itu sebagai istri, amanah dari Allah. Dikatakan amanah daripada Allah, walaupun yang menikahkan perempuan itu adalah walinya, mungkin bapaknya atau sesiapa saja, atau mungkin wali hakim. Pernikahan itu yang dilangsungkan oleh wali di situ, baik ayahnya atau sesiapa saja yang berhak untuk menjadi wali, penyerahan amanah dari Allah kepada ayahnya diserahkan kepada orang yang bertanggung jawab. Dalam hal ini lelaki yang menerima perempuan untuk menjadikan istri, dia telah menerima amanah daripada Allah dan dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di dalam memberi nafkah makan dan minum ataupun nafkah batin, tetapi nafkah terbiah, pendidikan untuk menjadi seorang wanita salehah. Jangan hanya mampu memberikan nafkah untuk dia melakukan apa saja daripada kenikmatan keduniaan tanpa diperhatikan salatnya atau hijabnya. Tanpa diperhatikan dengan siapa bergaul, dengan siapa keluar, dengan siapa makan, dengan siapa minum. Jangan menjadi seperti orang yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sebagai dayus. Siapakah itu dayus wahai Rasulullah? Alladhi la yaghar ala ahli. Yang tak ada tergugat marwahnya terhadap istri dan keluarganya, yakni dia pergi dengan siapa, makan dengan siapa, pergi urusan kerja dengan siapa, tengok dulu. Hakadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertanggung jawab kepada Allah. Yang kedua adalah wasiat daripada Rasulullah, bertanggung jawab kepada Rasulullah. Apalagi yang lebih berat daripada tanggung jawab ini kepada Allah dan juga kepada Rasulnya? Istausu bin nisa'i khaira. Saya berwasiat kepada kamu wahai suami terhadap istri-istri kamu untuk kamu berbuat baik. Maksudnya berbuat baik itu bukan melayan apa semua, dan memberikan apa yang telah diaturkan dalam hukum hakam ini untuk mereka, dan ini membawa kebaikan kepada mereka. Idzan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kepada ikatan akad hubungan suami istri ini, wa akhadtum wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Sudah diambil daripada kamu mitsaqan, satu janji dan sumpah, ghalidha, yang berat.